Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan Baginda Raja beserta rombongan akan mengadakan perjalanan ke kota Basrah. Suatu perjalanan yang terbilang sangat jauh dan memakan waktu berhari-hari. Agar dalam perjalanan tidak membosankan, Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Ketika melintasi sebuah kampung, ada lelaki berkuda yang menghentikannya. Dia adalah lelaki Badui yang hidup di pedalaman dan tidak tahu arah jalan. Ampun Paduka yang mulia, hamba dengar Paduka akan ke kota Basrah. Bolehkah saya ikut? Kebetulan saya juga mau ke sana, kata Badui tersebut. Oh, silahkan, balas Baginda Raja. Badui itu pun merasa senang. Menurutnya, dengan bersama rombongan kerajaan, perjalanannya akan menjadi aman. Tidak akan ada perampok yang berani menghadang, dan tidak akan tersesat jalan. Tetapi, yang membuat Baginda Raja risih, selama dalam perjalanan, si Badui mengendarai kudanya berdampingan tepat di sampingnya. Lalu salah satu prajurit pengawal segera menegurnya. Kau jalan di barisan belakang, jangan di sini. Namun si Badui menolaknya. Kau siapa? Kenapa melarangku? Tanya si Badui. Saya prajurit pengawal, saya yang seharusnya di sini. Apa itu prajurit pengawal? Tanya Badui kembali. Orang yang menjaga keselamatan raja, jawab si prajurit. Oh, saya juga ingin perjalanan saya selamat, jadi saya harus berjalan di samping raja, balas si Badui. Karena si Badui keras kepala, pengawal tersebut minta bantuan sang menteri. Kemudian sang menteri pun menghampirinya. Maaf, kamu tidak seharusnya berada di sini. Kamu sebaiknya berjalan di barisan belakang, kata sang menteri. Siapa juga kamu? Kenapa ikut-ikutan melarang saya? Tanya si Badui. Saya ini menteri istana, jawab sang menteri. Menteri? Apa itu menteri? Tanya si Badui. Menteri adalah pembantu raja yang bertugas menangani urusan kerajaan, jawab sang menteri. Oh, cuma pembantu. Tak kira siapa. Sudahlah, jangan ngatur-ngatur saya. Pokoknya, aku mau berjalan di tempat paling depan bersama Baginda Raja, ujar si Badui. Sang menteri pun juga kewalahan menghadapinya. Baginda Raja yang sedari tadi memperhatikan hanya tersenyum menyaksikan keberanian si Badui. Hingga akhirnya datanglah Abu Nawas menghampirinya. Tuan, sebenarnya Tuan mau kemana? Tanya Abu Nawas. Aku mau ke kota Basrah, jawab si Badui. Oh, ngomong dong dari tadi, yang di barisan depan ini menuju kota Damaskus. Kalau yang menuju Basrah, jalannya di barisan belakang, tutur Abu Nawas. Mendengar itu si Badui ngomel-ngomel kepada pengawal dan menteri yang menegurnya. Dasar pengawal dan pembantu gila, kenapa tidak bilang dari tadi? Untung ada orang ini yang memberitahuku. Dia pun segera pindah barisan bergabung dengan rombongan paling belakang. Melihat itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah akal cerdik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ahli maksiat yang dikenal warga sebagai sampah masyarakat, di mana kesehariannya hanya dihabiskan dengan mabuk-mabukan dan beraktivitas di tempat pelacuran. Hingga pada suatu hari, ketika ia tenggelam dalam perbuatan dosa, ia meninggal dunia di sudut kota Basrah. Namun, masyarakat tidak ada yang simpati. Jenazahnya dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Dan ketika akan dimakamkan, tidak ada seorang pun yang mau mengusung jenazahnya, termasuk kerabatnya sendiri. Tidak ada jalan lain bagi istri almarhum, kecuali membayar dua orang warga untuk membawakan jenazah suaminya ke pemakaman. Bahkan saat akan memasuki masjid untuk disolatkan, para warga keberatan dan menolaknya.
Istri almarhum pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan prosesi pengurusan jenazah. Ia lalu membawa jenazah suaminya langsung menuju ke pemakaman. Setibanya di pemakaman, istri almarhum mendapati seseorang yang seakan telah menunggu lama jenazah suaminya. Ternyata dia adalah waliullah yang dikenal penduduk sebagai ulama yang zuhud dan mempunyai banyak karomah. Waliullah ini menghabiskan waktunya hanya beruzlah di sebuah bukit di tepi kota. Uzlah adalah mengasingkan diri dari orang-orang. Hidupnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajar bila masyarakat sangat sulit menemui beliau, apalagi sampai melihatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Itu sesuatu yang jarang mereka jumpai. Sementara dua warga yang dibayar mengusung jenazah segera meninggalkan pemakaman dan mengabarkan kepada orang-orang bahwa waliullah tersebut berada di pemakaman untuk ikut mensolati dan mengubur jenazah. Tak berapa lama kabar ini pun tersebar di tengah masyarakat Basrah. Waliullah yang mereka segani dan hormati rela berkenan menuruni bukit dan meninggalkan uzlahnya hanya untuk mensolatkan jenazah lelaki yang dikenal sebagai ahli maksiat. Mereka lalu berduyun-duyun merapat ke lokasi pemakaman. Mereka berbaris di belakang waliullah untuk bersama-sama mensolatkan jenazah tersebut. Setelah acara prosesi pemakaman selesai, masyarakat yang terheran-heran lalu bertanya kepada waliullah itu, "Wahai Tuan Syekh, yang kami tahu jenazah ini semasa hidupnya adalah lelaki yang ahli maksiat. Namun kenapa Anda berkenan mensolatinya? Bahkan Anda ikut terlibat saat menguburkannya?" Waliullah tersebut menjawab, "Dalam mimpi aku mendengar suara dari langit. Turunlah, temui jenazah Fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Solatkanlah jenazahnya, karena sesungguhnya ia telah diampuni." Ketika mendengar jawaban waliullah itu, masyarakat Basrah merasa bersalah dan meminta maaf kepada istri almarhum. Sedangkan waliullah ini juga belum mengerti persis alasan pengampunan Allah terhadap jenazah laki-laki tersebut. Beliau lalu memanggil istri almarhum untuk menggali keterangan perihal apa yang diamalkan oleh almarhum suaminya. Istri almarhum pun memulai ceritanya bahwa suaminya semasa hidup sebagaimana dikenal masyarakat Basrah. Ia menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat pelacuran dan mabuk-mabukan. "Coba kau ingat-ingat, kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu?" tanya waliullah itu. Sementara orang-orang yang ada di pemakaman memperhatikan dengan seksama jawaban istri almarhum. "Ada tiga hal yang kuingat," jawab istri almarhum. "Pertama, setiap kali sadar dari mabuknya, ketika menjelang waktu subuh, suamiku segera mengganti pakaiannya. Ia berwudu, lalu bergegas menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian sepulangnya dari masjid, ia kembali ke tempat hiburan dan tenggelam dalam dosa. Yang kedua, rumah suamiku tidak pernah sepi dari satu atau dua anak yatim yang disantuni. Bahkan tidak jarang, kebaikan suamiku terhadap anak-anak yatim melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Yang ketiga, saat sedang mabuk berat di tengah malam, ia sering tersadar, lalu menangis dengan penyesalannya. Ia pun bermunajat kepada Allah, 'Wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahanam, apakah engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini?' Itulah tiga kebaikan yang sering aku lihat pada diri suamiku ketika ia masih hidup," tutur istri almarhum. Mendengar keterangan istri almarhum, hilanglah rasa penasaran yang menghinggap pada diri waliullah itu, sekaligus membuat takjub seluruh masyarakat kota Basrah. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dari kisah di atas mengandung pelajaran, supaya kita tidak mudah menganggap orang-orang yang berbuat maksiat adalah orang yang tercela. Sebab kita tidak pernah tahu, bisa saja di balik perbuatannya tersebut ternyata dia sering menangisi dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab.
Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan sebuah tokoh yang tak kalah lucunya dari Abu Nawas. Dia adalah Nasruddin Hoja. Suatu hari, Nasruddin sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama sang istri tercinta. Tak lama, ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum diberi makan. Nasruddin lalu menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Berdirilah dan berilah makan keledai." Karena sang istri sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, ia pun menolaknya. "Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai," balas sang istri. Nasruddin yang tengah malas tetap bersikukuh tidak mau memberi makan keledainya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Nasruddin pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tak ada suara darinya. Nasruddin betul-betul tak bergerak maupun berbicara. Melihat kelakuan suaminya ini, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Nasruddin. Sang istri pergi ke rumah tetangganya dan menceritakan kelakuan suaminya. "Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah," kata tetangganya menasehati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri memilih untuk tidak pulang. Ia membiarkan Nasruddin seorang diri di rumah. Tidak berapa lama, ada seorang pencuri yang akan masuk ke rumah Nasruddin. Ketika masuk, rumah Nasruddin sangat sepi, tak ada suara, yang membuat si pencuri yakin bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Namun sang pencuri sempat terkejut karena waktu melihat ke arah pojok ruangan, ada sosok Nasruddin yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Nasruddin untuk memohon ampun. Tapi Nasruddin tak memberi reaksi apapun. Ia tetap duduk terdiam dengan mata melotot. Melihat hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Nasruddin. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Nasruddin. Namun ia masih tetap terdiam dan tak bergerak. "Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu," pikir si pencuri. Si pencuri pun melanjutkan aksinya. Ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Nasruddin. Sampai pada akhirnya, si pencuri mengambil sorban di atas kepala Nasruddin untuk mengetes apakah Nasruddin dapat berbicara atau tidak. Ternyata, Nasruddin masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam seribu bahasa, seperti orang yang baru dikutuk jadi batu. Diuntungkan dengan kondisi yang demikian, si pencuri juga mengambil sorban Nasruddin serta mengambil semua barang-barang berharga. Si pencuri lantas kabur dengan membawa barang curiannya. Tidak lama berselang, masuklah tetangga Nasruddin dengan membawa semangkok sop yang panas. Melihat Nasruddin duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini, karena saat ini kamu pasti sedang lapar." Namun, Nasruddin masih saja tidak mau berbicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri agar tetangganya mengerti bahwa ia sudah kehilangan sorbannya dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud Nasruddin. Ia mengira Nasruddin menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Nasruddin, tentu saja sop mangkoknya langsung terjatuh dan bertetesan mengenai wajah, dagu, hingga badannya Nasruddin. Walaupun seluruh tubuhnya sudah basah dan belepotan, Nasruddin tetap saja diam dan tak bicara. Melihat tingkah Nasruddin yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istrinya. "Suamimu aneh sekali, dia diam saja, padahal tubuhnya kesiram sop panas, dan isi rumahnya juga kosong semua, sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Nasruddin. Mendengar hal itu, istri Nasruddin pun segera bergegas pulang ke rumah. Setibanya di sana, sang istri sangat terkejut, sebab isi rumahnya jadi kosong melompong.
hanya tersisa meja dan kursi. Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya sang istri penuh emosi. Alih-alih menjelaskan apa yang terjadi, Nasruddin malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu." Mendengar itu, sang istri pun bertambah emosi. Ia langsung melemparkan sandal ke arah Nasruddin. Kisah selanjutnya. Suatu kali, Abu Nawas bersama teman-temannya diundang mengikuti sebuah pesta di rumah seorang Yahudi. Pesta tersebut berlangsung meriah. Ada tarian hingga pentas musik. Tentu saja Abu Nawas larut dalam acara itu. Tak salah bila kelelahan kemudian menerpa Abu Nawas dan teman-temannya. Ketika para tamu telah kehausan, tuan rumah Yahudi itu kemudian menyuguhkan kopi. Masing-masing mendapatkan secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Dan ketika Abu Nawas akan minum, ia terkejut dan kaget. Karena tanpa sebab, tiba-tiba ia ditampar oleh Yahudi itu. Namun, suasana gembira menjadikan Abu Nawas tidak menghiraukan hal tersebut. Rasa haus pun semakin dirasakan oleh Abu Nawas. Ia kemudian akan meminum kembali kopi yang dihidangkan tadi. Kejadian serupa datang. Abu Nawas kembali ditampar. Tentu saja ia kelabakan. Dan ternyata tamparan tersebut berlangsung berkali-kali setiap Abu Nawas akan meminum kopinya. Sampai-sampai Abu Nawas tidak sempat meminumnya hingga pesta berakhir. Ketika dalam perjalanan pulang, Abu Nawas menggerutu. Jahat benar kelakuan Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Padahal dia sendiri minumnya seperti binatang. Kelakuan seperti itu jangan sampai dibiarkan berlangsung di kota Baghdad. Abu Nawas kemudian memutar otak untuk memberi pelajaran kepada tuan rumah Yahudi itu. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana untuk menemui Raja Harun al-Rasyid. Di hadapan sang raja, Abu Nawas berkata, "Paduka yang mulia, ternyata di negeri Paduka ini ada suatu permainan aneh yang belum pernah hamba jumpai." Baginda Raja bertanya, "Di mana tempatnya wahai Abu Nawas? Tapi ingat, kamu jangan mempermainkan aku." Abu Nawas menjawab, "Di tepi hutan sana Paduka yang mulia." "Baiklah, nanti malam kita ke sana," balas sang raja. Abu Nawas kemudian berkata, "Tapi ada syaratnya Paduka yang mulia. Paduka yang mulia harus memakai baju seperti rakyat biasa dan kita hanya pergi berdua saja supaya tidak menimbulkan rasa curiga." Tentu syarat ini malah menimbulkan kecurigaan baginda. Ia pun memberi peringatan kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu jangan mempermainkan aku. Nanti kamu akan mendapatkan balasannya." "Tidak baginda yang mulia," tukas Abu Nawas. Mereka berdua sepakat pergi setelah sholat Isya. Maka berangkatlah keduanya ke rumah Yahudi itu. Dan benar, setelah sampai di sana, mereka berdua mendapati pesta yang cukup meriah. Abu Nawas dan Baginda Raja dipersilahkan masuk. Setelah keduanya bergabung dalam pesta tersebut, Baginda Raja disuruh tuan rumah Yahudi untuk menari. Namun Baginda Raja menolaknya. Akibatnya, Baginda Raja ditampar kedua pipinya oleh Yahudi itu. Kejadian ini membuat sang raja sadar bahwa dirinya telah dikerjai oleh Abu Nawas. Namun apa daya, ia hanya berdua tanpa para pengawal. Maka kemudian sang raja memenuhi ajakan Yahudi itu untuk menari. Tak lama tubuh Baginda Raja pun penuh dengan keringat. Rasa haus mulai datang. Setelah kehausan, barulah kopi datang dan disuguhkan oleh tuan rumah Yahudi. Melihat hal ini, Abu Nawas tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia pun keluar dengan alasan ingin kencing. Maka tinggallah Baginda Raja sendirian. Batin Abu Nawas berkata, "Biar Baginda tahu sendiri apa yang dikerjakan oleh rakyatnya. Salahnya sendiri,
Kenapa tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada rakyatnya? Ia hanya percaya pada laporan para menterinya. Sementara itu, Baginda Raja yang ditinggal sendiri merasakan hal yang sama dengan Abu Nawas. Tatkala akan minum kopi, Baginda Raja ditampar oleh Yahudi itu. Begitu juga ketika akan meminumnya kembali, maka tamparan kedua mendarat di pipi Baginda Raja. Namun Baginda Raja hanya diam saja. Sesaat kemudian, Baginda Raja melihat Yahudi itu minum seperti binatang, yaitu dengan menghirupnya sambil ketawa-ketawa. Apa boleh buat, aku seorang diri, dan tak mungkin melawan Yahudi sebanyak itu, ucap Baginda Raja dalam hati. Setelah larut malam, Baginda Raja kemudian pulang ke istana dengan berjalan kaki seorang diri. Abu Nawas benar-benar kelewatan. Akan aku balas nanti, gumam Baginda dalam hati. Keesokan harinya, Baginda memerintahkan prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan geramnya Baginda Raja menghardik Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan tadi malam sungguh mempermalukan aku. Apa alasanmu sehingga engkau berbuat begitu kepadaku? Abu Nawas menjawab, ampun Baginda Raja, alasan saya adalah ingin memberikan laporan yang jujur bahwa ada sesuatu yang tidak beres di masyarakat. Tapi saya bingung bagaimana cara melaporkannya. Karena malam sebelumnya hamba mendapatkan perlakuan yang sama. Apabila hamba berkata secara jujur, takutnya Baginda tidak percaya. Maka saya memutuskan biar Baginda sendiri yang mengalaminya langsung. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja tidak dapat membantah. Ia mengakui, selama ini para menterinya hanya melaporkan kabar baiknya saja. Setelah itu, Baginda Raja langsung memerintahkan prajuritnya untuk menjemput si Yahudi dan menghukumnya. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Abu Nawas kali ini benar-benar kena sial. Pasalnya, ia kedapatan membawa minuman keras oleh beberapa prajurit kerajaan yang kebetulan sedang tugas patroli. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyeret Abu Nawas untuk dibawa ke istana. Abu Nawas tak bisa berkutik apalagi mengelak dari kesalahannya, sebab ia tertangkap tangan bersama barang bukti sebotol minuman keras. Walhasil, ia harus siap-siap menerima hukuman. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau ia tidak bisa lolos dari jerat hukuman yang akan menimpanya. Sesampainya di dalam istana, Abu Nawas segera berlari menuju singgasana raja dan duduk di atasnya. Kebetulan saat itu Baginda Raja sedang berada di kamarnya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan sangat marah. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali raja sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukumannya adalah hukuman gantung. Maka para prajurit langsung menarik Abu Nawas dengan keras hingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Mereka juga memukuli Abu Nawas bertubi-tubi. Menjeritlah Abu Nawas sekeras-kerasnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Namun hal itu tak diperdulikan oleh para prajurit. Mereka terus saja memukuli Abu Nawas. Abu Nawas pun semakin keras tangisannya. Mendengar ada kegaduhan di ruang istana, Baginda Raja langsung terbangun, lalu segera keluar dari kamarnya. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ia melihat Abu Nawas sedang dipukuli oleh pengawal kerajaan. Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka
Kami terpaksa menyeret dan memukulinya, jawab salah satu pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja kembali menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali, sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. Sudah Abu Nawas, hentikan tangismu. Benarkah yang dikatakan pengawal itu? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas memang harus dihukum mati. Namun, Baginda Raja tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. Sudahlah Abu Nawas, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat, hapus air matamu, ucap sang raja. Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka, ujar Abu Nawas yang membuat raja tercengang. Kamu mengasihani aku, mengapa kamu harus menangisi aku? Tanya Baginda Raja heran. Wahai Paduka, hamba cuma duduk di tahta Baginda cuma sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka. Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Hamba menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Siapa yang berani memukulku? Tanya Baginda Raja emosi. Malaikat yang meminta pertanggungjawaban Paduka selama Paduka menduduki singgasana itu, jawab Abu Nawas kembali. Jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas telah mengingatkan dirinya. Nasihat yang sangat menusuk hati paling dalam. Tak terasa air mata pun menetes di kedua pipi Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, sekarang pulanglah, perintah Baginda Raja. Terima kasih Paduka yang mulia, memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas. Beberapa orang prajurit yang menangkap Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, tapi Paduka yang mulia, Abu Nawas kami seret kemari karena perbuatan jahat lainnya. Baginda Raja membalas, sudah, saya mau istirahat. Saya tidak mau lagi dengar ada kegaduhan. Biarkan Abu Nawas pulang, titah Baginda Raja. Karena sudah menjadi keputusan Baginda Raja, mau tidak mau mereka semua harus mematuhinya. Abu Nawas pun akhirnya lolos dari hukuman, meskipun ia tertangkap basah telah berbuat kesalahan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Ulah konyol Abu Nawas kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Prajurit yang tidak tahu menahu itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tidak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya. Sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Namun si prajurit melakukan pembelaan diri. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikitpun untuk membunuh Paduka Raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana membunuhnya? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal raja. Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi-saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil Abu Nawas.
sang raja pun merasa geram dan murka. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas amat terkejut. Ternyata Raja Harun al-Rasyid telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati terlalu berlebihan untuknya. Namun sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas tidak memperdulikannya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ampun baginda yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah. Tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit paduka raja waspada dengan keselamatan paduka. Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom?" Tentunya saat itu paduka raja dan para prajurit pengawalnya sudah mati semua. Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hati raja berkata, ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatan dirinya. Namun tiba-tiba di benak sang raja terbesit rencana iseng untuk mengerjai Abu Nawas. Ia ingin balik mengerjai Abu Nawas. Ini adalah saat yang tepat, gumam sang raja dalam hati. Dengan berpura-pura masih marah, raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Kamu tetap harus menerima hukuman mati." Abu Nawas kaget bukan kepalang. Niatnya yang baik malah berakhir tragis. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dengan maksud semua ini. "Hai Abu Nawas, hardik sang raja. Kamu pegang anak ayam itu dan silahkan kamu bunuh anak ayam itu dengan cara apapun terserah kamu. Karena saya akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak mencari cara agar lolos dari hukuman mati. Namanya saja Abu Nawas, pasti tidak akan kehabisan akal. Ia perlahan mengangkat anak ayam dan mengelus pantat anak ayam itu, lalu meniup-niup pantat anak ayam dengan mulutnya. Melihat itu sang raja bingung. "Apa maksud dari perbuatanmu itu wahai Abu Nawas? Aku menyuruhmu untuk membunuh anak ayam itu," ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, "Iya, beginilah cara saya membunuh anak ayam paduka yang mulia. Saya meniup pantat anak ayam agar perutnya penuh dengan angin. Dan lama-lama pasti bisa menyebabkan kematian." "Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya," ucap sang raja dalam hati. "Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas. Dasar kurang ajar Abu Nawas," sambungnya dalam hati. Karena merasa kesal gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja pun menyuruh Abu Nawas agar segera pergi dari hadapannya. Abu Nawas kembali selamat dan lepas dari jebakan baginda Raja Harun al-Rasyid. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas memberi nasihat kepada tetangganya yang merupakan seorang pemuda kaya, namun jatuh miskin akibat ulahnya sendiri. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang pemuda yang miskin. Ia hidup sebatang kara dan makan seadanya. Bahkan terkadang ia terpaksa berpuasa karena tak punya makanan untuk ia makan. Namun keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja ada tamu dari kampung seberang mendatangi rumah si pemuda. Tamu tersebut mengabarkan bahwa orang tua si pemuda menitipkan banyak harta warisan kepadanya. Dan tamu itu berniat untuk mengembalikan titipan harta warisan kepada si pemuda miskin. Si pemuda kaget bukan kepalang. Ia tak menyangka akan mendapatkan warisan sebanyak itu. Karena yang ia tahu orang tuanya adalah orang yang miskin. Berita tentang kekayaan si pemuda pun tersebar sampai ke pelosok desa.
Para penduduk pun kagum dengan rumah barunya si pemuda yang terlihat megah. Bisa dikatakan, di lingkungannya hanya si pemuda yang rumahnya paling megah dan mentereng. Kehidupan si pemuda pun langsung berubah drastis. Tentu saja, banyak orang-orang yang mendadak ingin berkawan dengannya. Entahlah apa yang ada di hati si pemuda ini. Bukannya memanfaatkan hartanya untuk sedekah dan usaha, ia malah hampir setiap hari mengadakan pesta di rumahnya. Karena tak mampu mengelola harta, ia akhirnya menjadi hartawan yang boros, kemudian jatuh miskin. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, harta yang dimiliki pemuda tersebut telah habis tak tersisa. Bahkan dirinya tak mampu lagi memberi gaji kepada pembantunya sendiri. Jangankan menyimpan uang, rumah yang ia tempati pun sudah ia jual. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara, tanpa seorang pun yang mendampinginya. Kawan-kawannya dulu yang setia menemani, kini mereka satu persatu meninggalkannya. Si pemuda mendadak stres dengan keadaan ini. Ia merasa tak mampu menghadapi kehidupannya yang seperti dulu saat ia miskin. Pemuda tersebut lantas berniat menemui Abu Nawas untuk meminta nasihatnya. Esok paginya, ia pun pergi ke rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, keadaan saya saat ini sangat terpuruk," kata si pemuda membuka percakapan. "Apa yang membuatmu demikian?" tanya Abu Nawas. "Dulu waktu saya kaya raya, banyak orang-orang ingin menjadi kawan saya. Tapi setelah hartaku habis, satu persatu mereka meninggalkanku. Saya betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Berilah nasihat untukku, wahai Tuan Abu Nawas," pinta si pemuda. Dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, segalanya pasti akan kembali normal. Tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia," tutur Abu Nawas. "Jadi saya akan segera kembali kaya, Tuan Abu Nawas?" tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas kepada pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas menasehati bahwa apa yang diterima dan dialami oleh pemuda tersebut adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Pesan dari kisah ini, ketika kita sedang diberikan harta yang berlimpah, akan lebih baik bila kita manfaatkan untuk bersedekah dan membangun usaha. Sudah manusiawi, jika kita banyak harta, maka banyak orang-orang yang mau berkawan dengan kita. Tapi ketika kita jatuh miskin, jangankan jadi kawan, kita bertandang ke rumahnya pun mereka seolah enggan. Jadi saat kita mempunyai banyak harta, bijak-bijaklah dalam mengelola harta. Jangan terbujuk rayuan untuk selalu berbuat hura-hura. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang dikenal memiliki kecerdasan dan kecerdikan. Ia juga sering membantu menyelesaikan masalah orang-orang di sekitarnya. Namun, sungguh berbeda di kehidupan rumah tangganya. Abu Nawas mungkin dapat dikategorikan sebagai seorang suami yang takut pada istrinya. Bagaimana tidak? Karena hampir setiap hari Abu Nawas diomelin oleh istrinya. Itu lantaran perilaku Abu Nawas sendiri yang sering pulang larut malam. Karena sikapnya yang sudah kelewatan itu, istrinya menjadi sangat jengkel. Meskipun seringkali diomelin, Abu Nawas tetap saja tidak berubah. Ia masih saja sering pulang larut malam. Dan untuk menghindari amukan istrinya, setiap kali pulang malam, Abu Nawas memasuki rumah melalui jendela. Hingga akhirnya sang istri berencana untuk membuat jera Abu Nawas. Ia tidak akan lagi mengomelinya, namun langsung memukulinya pakai tongkat kayu. Sang istri berharap dengan cara itu Abu Nawas menjadi kapok. Singkat cerita, di malam yang larut Abu Nawas belum pulang ke rumah. Sang istri tahu
Kalau Abu Nawas pasti akan masuk rumah dengan cara menyelinap lewat jendela. Ia pun sudah menunggu Abu Nawas dengan memegang pentungan kayu. Sang istri akan berpura-pura menyangka Abu Nawas sebagai pencuri karena masuk rumah lewat jendela. Dan untuk melancarkan aksinya itu, sang istri sengaja mematikan semua lampu rumahnya. Waktu semakin larut, namun Abu Nawas belum juga pulang. Sang istri yang sudah mengantuk itu tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang datang dari balik jendela rumahnya. "Nah, itu dia sudah pulang," geram sang istri. Padahal yang mencoba memasuki rumahnya lewat jendela adalah seorang pencuri. Sang istri menduga jika yang datang adalah Abu Nawas. Dengan membawa pentungan di tangannya, ia pun langsung bergegas mendekati jendela dan bersiap untuk memukulnya. Dari balik jendela, pencuri itu mulai memasuki rumah Abu Nawas. Tanpa ingin berlama-lama, sang istri langsung melayangkan pentungan ke arah si pencuri, hingga pencuri itu jatuh tersungkur ke lantai. "Ampun, ampun," teriak si pencuri. Namun istri Abu Nawas tetap saja memukulinya dengan pentungan. Setelah beberapa saat, istrinya mulai tersadar. Ia merasa suara minta ampun orang yang dipentungnya bukanlah suara suaminya. Karena merasa penasaran, akhirnya sang istri menghidupkan lagi lampu rumahnya, sehingga tampak jelas bahwa orang tersebut memang bukanlah suaminya, melainkan orang lain yang hendak mencuri di rumahnya. Si pencuri terlihat pingsan dan penuh luka lebam akibat pentungan istri Abu Nawas. Sontak, sang istri langsung berteriak tidak karuan meminta tolong. "Tolong, ada pencuri!" Teriakan istri Abu Nawas ternyata membangunkan warga sekitar. Mereka langsung bergegas menuju rumah Abu Nawas dengan cepat. Setibanya di rumah Abu Nawas, para warga melihat si pencuri sudah pingsan dalam keadaan babak belur. Mereka pun kagum dengan keberanian istri Abu Nawas. "Maaf, aku tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah ini. Aku sudah keliru," kata istri Abu Nawas kepada warga yang datang. "Keliru? Keliru bagaimana maksudnya?" tanya salah seorang warga heran. "Tadi ia masuk melalui jendela. Aku kira itu suamiku yang sering pulang malam, makanya langsung saya pentung. Enggak tahunya itu pencuri beneran," jelas istri Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun pulang. Ia kaget, wajahnya menjadi pucat melihat banyak orang di rumahnya. Dirinya khawatir telah terjadi sesuatu kepada istrinya. Ia pun langsung berlari mendekati kerumunan warga di rumahnya. Kemudian ada salah seorang warga yang menceritakan kejadian sebenarnya. Wajah Abu Nawas yang semula pucat berubah menjadi tersenyum. Ia kemudian berkata, "Untung saja aku pulang lebih telat. Kalau tidak, aku yang akan mengalami nasib sial itu," ujar Abu Nawas merasa bahagia. Namun demikian, Abu Nawas sangat memuji keberanian istrinya, meski si pencuri dikiranya adalah dirinya yang sering pulang malam lewat jendela. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang terkenal pintar dan cerdik di kampungnya, pastilah Abu Nawas mendapat banyak pujian dari masyarakat. Akan tetapi ia harus siap, manakala ada tantangan debat yang datang secara tiba-tiba dari seseorang yang juga pintar seperti dirinya. Suatu ketika, ada tiga orang bijak yang sengaja pergi berkeliling ke negeri Baghdad dengan tujuan ingin mengajak debat para cendekiawan pintar. Setiap kampung yang mereka singgahi, mereka selalu menantang orang-orang pintar untuk diajaknya berdebat. Dan tak ada satu orang pun yang sanggup mengalahkan mereka bertiga. Kemudian sampailah mereka di kampung Abu Nawas tinggal. Mereka menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul di lapangan. Lalu mereka berkata kepada para warga, "Adakah di kampung ini orang yang terkenal pintar?" tanya mereka bertiga kepada warga.
"Memangnya kalian ada perlu apa?" tanya salah satu warga. "Kami ingin mengajak debat. Kami ingin menguji kecerdasannya. Apakah dia memang pintar atau bodoh?" jawab ketiga orang bijak tersebut. "Di kampung kami ada namanya Abu Nawas. Beliau bukan hanya pintar, tapi juga cerdik," ujar para warga. "Benarkah? Suruh dia kemari. Kami akan menantangnya debat di lapangan, biar kalian bisa menyaksikannya," kata orang bijak dengan sedikit nada mengejek. Maka salah satu warga segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang itu berkata, "Hei Abu Nawas, ada tiga orang bijak dari negeri seberang. Mereka ingin menantangmu berdebat, dan sekarang mereka sedang menunggumu di lapangan," kata orang itu kepada Abu Nawas. "Aku tidak mau meladeni hal-hal seperti itu. Tidak ada faedahnya sama sekali," balas Abu Nawas. "Tapi mereka bertiga tingkahnya sombong sekali, seolah tidak ada yang lebih pintar selain mereka," tukas orang itu. "Biarin saja, toh mereka tidak merugikan kita kan?" jawab Abu Nawas. "Iya sih benar, tapi bukankah kewajiban kita kepada sesama muslim adalah menyadarkan saudaranya yang berbuat salah? Dan ini adalah tanggung jawabmu Abu Nawas untuk menyadarkan mereka," ujar orang tersebut. "Loh, kenapa tiba-tiba kamu malah menyalahkan saya? Apa urusannya?" tanya Abu Nawas heran. "Sebab orang yang terkenal pandai dan cerdik di kota ini ya cuma kamu Abu Nawas. Saya yakin kamu bisa mengalahkan mereka. Dengan begitu mereka bisa menyadari akan kesombongannya," kata orang itu menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam merenungi ucapan orang tersebut. "Benar juga apa yang diucapkannya," batin Abu Nawas. "Baiklah, mari kita ke sana," ajak Abu Nawas yang akhirnya mengiyakan permintaannya itu. Ketika sampai di lapangan, ternyata sudah banyak warga berkumpul yang sudah tak sabar ingin menyaksikannya. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang itu. "Kamukah yang bernama Abu Nawas, yang katanya orang paling pintar di kampung ini?" tanya mereka dengan nada meremehkan. Mereka bertiga pun kemudian tertawa melihat penampilan Abu Nawas yang tidak meyakinkan. "Iya benar, wahai tuan-tuan yang budiman, saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan sopan. "Baiklah, kita mulai saja acara perdebatan ini. Kami tak ingin membuang-buang waktu kami untuk meladeni orang seperti kamu," ujar mereka bertiga diiringi gelak tawa mereka. "Silahkan wahai tuan yang budiman, karena kalian adalah tamu kami, maka sebagai rasa hormat kami, kalian yang memberi pertanyaan duluan," usul Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas tolol, di manakah letak pusat bumi ini?" Abu Nawas hanya tersenyum dibilang tolol. Ia pun lalu menjawab, "Ah, itu sih pertanyaan gampang. Pusat bumi berada tepat di bawah telapak kaki saya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa membuktikan hal itu?" tanya orang itu kembali. "Kalau tuan yang budiman tidak percaya, silahkan tuan ukur sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun. Ia hanya bisa diam saja dan tak bisa mengelak. Tibalah giliran orang kedua bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu pernah melihat bintang di langit kan?" tanya orang itu. "Ya, setiap malam aku sering melihatnya," jawab Abu Nawas. "Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah bintang di langit?" tanya orang itu kembali. "Jumlahnya adalah sama dengan jumlah bulu yang ada di keledai itu," jawab Abu Nawas sambil menunjuk seekor keledai yang ada di sampingnya. "Bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua itu dengan suara tinggi. "Nah,
Kalau Tuan tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya, ujar Abu Nawas. Itu sih akal-akalan kamu saja, Abu Nawas. Jawabanmu tidak masuk akal dan sangat bodoh. Mana ada orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang itu tidak terima. Kalau Anda menganggap saya bodoh, berarti Anda juga bodoh. Bagaimana mungkin orang bisa menghitung bintang di langit? Balas Abu Nawas tak mau kalah. Orang kedua langsung terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Pertanyaan yang diajukannya malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Ia pun tak bisa mengelaknya. Sekarang giliran orang ketiga yang akan mengajukan pertanyaan. Orang ketiga ini terlihat sangat geram kepada Abu Nawas. Lantaran tak ingin dipermainkan seperti kedua temannya, ia pun mengajukan pertanyaan dari jawabannya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, tampaknya kamu tahu betul tentang keledai. Coba sebutkan, berapa jumlah bulu keledai? Aku ingin kamu menghitungnya, kata orang ketiga dengan nada ketus. Tentu saja saya tahu, wahai tuan yang budiman. Jumlahnya sama persis dengan rambut yang ada pada kaki Anda. Kalau tuan tidak percaya, saya akan menghitungnya sekarang di hadapan tuan, balas Abu Nawas. Bagaimana cara kamu menghitungnya? Tanya orang itu heran. Oh, itu sih gampang, tuan yang budiman. Saya akan mencabut satu persatu rambut di kaki Anda. Begitu juga dengan bulu keledainya. Lalu mari kita hitung sama-sama, ajak Abu Nawas kepada orang ketiga. Tentu saja orang itu menolak ajakan Abu Nawas. Ia hanya terdiam tak berani menyanggahnya lagi. Kalau sampai ia menuruti ajakan Abu Nawas, akibatnya ia sendiri yang akan menderita. Ia tak sanggup membayangkan betapa pedih dan sakitnya apabila rambut di kakinya dicabut satu persatu. Mereka bertiga pun akhirnya mengakui kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga meminta maaf karena sebelumnya telah menganggap remeh Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Luasnya permukaan bumi yang kita pijak, ternyata masih ada wilayah yang belum diketahui keberadaannya oleh manusia. Ada bumi bagian lain yang keberadaannya masih sangat misteri. Bahkan para ilmuwan dunia pun sampai sekarang belum bisa menemukan. Mereka yang berpendapat demikian berdasarkan kisah seorang pemuda Bani Israel bernama Balugia. Dalam bukunya, Muhammad Ats-Tsa'labi mengisahkan, jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, ada seorang ahli kitab bernama Isa. Beliau termasuk ulama pada zaman Bani Israel. Kesehariannya selalu ia sibukkan dengan membaca kitab yang berisi kisah-kisah terdahulu. Dari kitab-kitab yang ia baca, Isa menemukan sebuah kisah yang menjelaskan akan adanya Nabi akhir zaman. Dalam kitab tersebut disebutkan ciri-ciri sifat dan nama nabinya. Dialah Muhammad, manusia agung penutup para nabi. Kisah tentang Nabi akhir zaman ini lalu ia tulis dalam sebuah lembaran. Dan lembaran tersebut ia sembunyikan pada sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak ada seorang pun tahu. Isa sendiri memiliki seorang putra bernama Balugia. Menjelang wafatnya, Isa berpesan kepada putranya agar kelak nanti menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Beberapa tahun kemudian, sepeninggalan Isa, Balugia tumbuh menjadi pemuda yang soleh. Ia pun melaksanakan wasiat sang ayah untuk menjadi seorang hakim. Kecerdasan dan sikap bijak saat menjabat sebagai hakim membuat Balugia sangat dicintai oleh kalangan Bani Israel. Suatu ketika, Balugia menemukan peti terkunci peninggalan ayahnya. Ia bertanya kepada ibunya apa isi dari peti tersebut, namun ibunya menjawab tidak tahu. Karena penasaran,
Balukia membongkar kuncinya. Dan saat peti tersebut dibuka, ternyata berisi lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat nabi akhir zaman. Dari situlah Balukia juga baru mengetahui bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Surga diharamkan bagi para nabi sehingga Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka membacanya, para ulama Bani Israel ini berkata kepada Balukia, "Bagaimana ayahmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena ayahmu telah menyembunyikan berita tentang nabi akhir zaman." Rupanya kisah tentang akan adanya nabi akhir zaman membuat Balukia terobsesi untuk mencari keberadaannya. Balukia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu dengan Muhammad. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana keberadaan Muhammad. Balukia pun memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membuat dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tempat yang pertama ia jumpai adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh ular yang sangat besar. Ular tersebut tak henti-hentinya berzikir, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Mendengar nama Muhammad disebut, Balukia pun memberanikan diri menghampiri ular besar itu. "Assalamualaikum," ucap Balukia. Sang ular merasa heran dengan kalimat yang diucapkan Balukia. "Kalimat apa itu?" tanya sang ular heran. Balukia menjawab, "Ini adalah kalimat yang diajarkan oleh nenek moyang kami, yaitu Nabi Adam." "Nabi Adam? Siapa itu Nabi Adam?" tanya sang ular kembali. "Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan," balas Balukia. "Bagaimana engkau tidak mengetahui Nabi Adam? Sedangkan aku mendengar engkau berulang kali menyebut nama Muhammad," tanya Balukia. Sang ular menjawab, "Sejak pertama aku diciptakan, aku hanya diperintah Allah untuk senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan nama Muhammad. Siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya sang ular. "Saya adalah Balukia. Saya dari golongan Bani Israel," jawab Balukia. "Saya sedang mencari keberadaan nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Apakah engkau mengetahuinya?" balas Balukia balik bertanya. Namun sang ular tidak menjawab pertanyaan Balukia. Ia malah bercerita tentang tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu mengawasi semua ular yang ada di dunia. Sedikit saja ular besar itu lengah, maka semua ular di dunia akan bergerak mengancam kehidupan manusia, ujar sang ular. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari sang ular, Balukia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Perjalanan panjang Balukia membuatnya tak menemukan pemukiman manusia. Pengalaman bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya takjub. Namun rasa takjub itu segera dibuangnya jauh-jauh. Dirinya kembali fokus untuk mencari keberadaan Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti sampai di situ. Balukia menghitung sudah 7 lautan telah dilalui. Dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun. Hingga dirinya pun tiba di suatu wilayah di mana tempat itu terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di situ juga ada pepohonan yang besar buahnya. Karena merasa lapar, Balukia lalu mencoba mengambil salah satu buah dari pohon tersebut. Namun saat Balukia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah, tiba-tiba pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku."
Balugia pun kaget. Ia segera mundur dan terdiam. Belum hilang rasa herannya, ia kembali melihat peristiwa yang membuatnya tercengang. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balugia, salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Sejenak Balugia hanya memandang takjub. Kemudian ia pun menjawab, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balugia." "Lalu kalian siapa?" tanya balik Balugia. Mereka pun menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi ini. Sekarang kami akan memerangi mereka." Keajaiban demi keajaiban dialami Balugia. Namun semua itu tak membuatnya mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan Muhammad. Balugia terus melanjutkan pengembaraannya. Di tengah perjalanan, Balugia dikagetkan dengan sosok makhluk tinggi besar. Tangan kanannya berada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di sebelah barat. Mulutnya senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Balugia mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu menjawab salam dan bertanya, "Siapa kamu?" Balugia menjawab, "Aku adalah Balugia. Saya dari golongan Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi. Lalu siapakah engkau?" Balugia balik bertanya. Makhluk itu menjawab, "Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Balugia kembali bertanya, "Apa dua baris yang ada di keningmu?" Malaikat itu menjawab, "Dalam dua baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang telah ditentukan." Setelah itu Balugia kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia kembali menjumpai sosok makhluk yang tidak kalah besar dengan makhluk yang pertama. Makhluk itu juga senantiasa berzikir menyebut nama Allah dan Muhammad. Balugia mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu pun menjawabnya. Balugia lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku juga menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan, Balugia mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk mencari keberadaan Muhammad sangat menggebu-gebu. Hingga akhirnya Balugia tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau dan mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar Gunung Qaf tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan suatu desa beserta isinya, maka Allah mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balugia bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Balugia kembali bertanya, "Lalu apa di belakang kota-kota itu?" Malaikat tersebut menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Balugia pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ia ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang.
Balukia mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Balukia lalu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Balukia kembali bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka pun menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Kemudian Balukia meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana Balukia kembali menjumpai makhluk yang luar biasa. Makhluk tersebut adalah dua ikan yang sangat besar. Balukia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Kedua ikan itu bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" Balukia menjawab, "Saya Balukia dari Bani Israel. Saya datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Balukia. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti kepada Balukia. Balukia pun segera memakannya. Kemudian Balukia melanjutkan perjalanannya. Kini ia sampai di sebuah wilayah yang dihuni oleh seekor burung yang sangat besar. Burung tersebut memiliki bentuk yang sangat indah. Keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata. Burung itu bertengger di atas sebuah pohon, di mana di bawahnya terdapat hidangan berupa ikan panggang. Balukia mendekati burung tersebut. Ia mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ikan panggang ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya baru berkumpul di Gunung Arafah. Setelah Adam dan Hawa menyantap hidangan ini, lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Allah juga memerintahkanku untuk memberikan hidangan ini kepada orang yang datang kemari." Maka Balukia pun memakan hidangan tersebut. Akan tetapi, tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu kembali keadaannya seperti semula. Karena merasa heran, Balukia lalu bertanya perihal hidangan yang dimakannya. Burung tersebut menjelaskan, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah apabila dimakan ataupun didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah sedikitpun." Balukia kembali bertanya, "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" Burung itu menjawab, "Iya, sudah ada. Sesungguhnya Nabi Khidir terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi." Mendengar nama Khidir disebut, Balukia memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Balukia berharap Khidir akan kembali datang agar ia bisa menemuinya. Ia ingin menanyakan berbagai hal kepadanya, termasuk keberadaan Nabi akhir zaman. Hingga pada suatu hari, Nabi Khidir pun akhirnya datang dengan menggunakan baju serba putih. Melihat itu, Balukia segera menyambutnya dengan ucapan salam, "Assalamualaikum wahai Nabiullah." Nabi Khidir pun membalas salamnya. Balukia lalu berkata, "Aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman. Hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku sengaja diam di sini untuk menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentang keberadaan Nabi akhir zaman," ujar Balukia. Nabi Khidir membalas, "Hei Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Hei Balukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" tanya Nabi Khidir. Balukia menjawab, "Tidak, aku tidak tahu. Jaraknya adalah 50 tahun perjalanan," tutur Nabi Khidir. "Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu?" tanya Nabi Khidir. Balukia mengiyakan
dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Ketika Balugia membuka matanya kembali, tiba-tiba ia sudah berada di hadapan ibunya. Kedatangan Balugia membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balugia kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Balugia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Ia juga menceritakan kisah perjalanannya yang penuh dengan keajaiban di hadapan kalangan Bani Israel. Kisah tentang Balugia ini lalu diabadikan oleh kaum Bani Israel dalam sebuah kisah-kisah Israiliyat. Menurut riwayat, Balugia berumur sampai 1000 tahun. Benar atau tidaknya kisah ini? Wallahu a'lam bisawab. Tapi dari kisah ini mengandung hikmah. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.